السابع عشر عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الهولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني أردت ظلما على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضالون إلا من هديته فاستعذوني أهديكم يا عبادي كلكم جائعون إلا من أطعمته فاستدعموني أدعمكم يا عبادي كلكم عار إلا فاستكفوني أكفوكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبي رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم
صعيد واحد فأسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المحية إذا أدخل بحرا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد كان أبو إدريس جس على ركبتيه رواه مسلم. وروينا عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله قال ليس sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan limpahan nikmat-Nya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemarin kita berkumpul bersama dalam acara Maulid Akbar Majelis Jalsatul Isnin kita, dan kita pun diberikan lagi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di malam ini. Kita diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadiri majelis taklim kita, majelis ilmu, majelis yang membawa kita mengenalkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan kita, mendekatkan diri kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita bacakan adalah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita pelajari adalah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita baca maulidnya, maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah dekatkan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jauhkan kita dari mendekatkan diri kepada hawa nafsu. Allah jauhkan kita dari membawa kita kepada hawa nafsu,
Allah jauhkan kita dari sifat-sifat yang tidak baik, mengikuti hawa nafsu ataupun mengikuti ajaran-ajaran, ajakan-ajakan, bisikan-bisikan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah harapan kita menghadiri majelis ta'lim, menghadiri majelis ilmu, supaya kita bisa mengenal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadiri majelis ta'lim, tujuan kita tiada lain, bukan berlomba-lomba untuk ramai-ramai, bukan berlomba-lomba untuk siapa yang banyak, akan tetapi tujuan kita menghadiri majelis ta'lim yaitu mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam acara kita kemarin, alhamdulillah berkat daripada semua dari panitia Alhamdulillah ya, dari yang hadir ataupun yang telah memberikan konsumsinya ya, yang telah memberikan waktunya, tenaganya, semuanya. Tujuan kita tiada lain yaitu menyenangkan hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam senang, maka Allah akan senang kepada kita. Kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ridho, maka Allah akan meridhoi kita. Inilah tujuan kita menghadiri majelis ta'lim, tujuan kita membuat pengajian, membuat pelajaran, menghadiri majelis ta'lim. Tujuan kita bukan untuk dipandang, untuk didengar, untuk dipuji, akan tetapi tujuan kita untuk mencari ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada kekasih Allah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita lakukan, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan apapun yang kita lakukan, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih bisa menggerakkan lidah kita untuk beristighfar, untuk bertaubat, maka hendaklah lakukanlah setiap waktunya kita. Apabila kita mengucapkan kata-kata yang salah, memohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita melakukan perbuatan yang salah, maka bergegaslah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita latih terus lidah kita, kita latih terus jiwa kita untuk selalu dekat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita, menghadiahkan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam acara demi acara, di dalam majelis demi majelis, semuanya kita mendapatkan ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dalam acara demi acara, dalam majelis demi majelis, semua hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sia-sia pengeluaran kita, tidak sia-sia waktu-waktu kita, semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan menjadi saksi buat kita di yaumil kiamah. Semuanya akan kita banggakan di hadapan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan sedikit bahwasanya majelis kita tidak berlama-lama, majelis kita tidak bermalam-malam, yaitu mungkin jam 10 ataupun jam 10.08 ataupun jam 10.30, jam 10.30 bubar, yaitu kita mengharapkan besok pagi kita sholat subuh. Besok pagi kita jangan kesiangan sholat subuhnya,
yang ibu-ibu ataupun adik-adik ya, pulangnya tidak kemalaman. Karena kita mengamalkan apa yang kita pelajari. Kalau kita malam ini ya bermalam-malaman belajar ya, belajar itu, tapi pulangnya perempuan tidak ada mahramnya. Pulangnya perempuan bermalam-malam. Jadi apalah yang kita pelajari? Ya, ibarat kita belajar malam ini habis itu kita buang bukunya. Jadi tidak ada hasilnya. Samratul ilm al-amal. Hasil belajar itu adalah apa? Mengamal. Dari itu yang dijelaskan lagi majelis kita, majelis Jalsatul Isnin ini ya, tidak berlama-lama, tujuannya supaya apa? Ya, supaya kita ya, pulangnya tidak kemalaman, supaya kita tidurnya tidak kemalaman, supaya kita besok bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ya, mudah-mudahan semuanya kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung daripada pelajaran kita, hadisnya sampai ke mana? Sampai ke hadis yang ke-17 An Sa'id bin Abdul Aziz, dari Sa'id bin Abdul Aziz An Rabi'ah bin Yazid An Abi Idris. Abi Idris Aulan namanya Aizillah bin Ismail Paula. An Abi Zar. Ini adalah tabi'in. Abi Zar, sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima yarwi anillah, apa yang telah diriwayatkan didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala. Ini namanya hadisun qudsi ya, kalau hadis yang dinisbahkan kepada Allah namanya hadis qudsi. Kalau hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah ya hadis, ya hadis biasa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, wahai hamba-Ku, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku haramkan kezaliman ala nafsi kepada diriku. Waja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan di antara kalian tidak boleh ya, diharamkan untuk melakukan kezaliman. Muharramkan di antara kalian melakukan kezaliman. Fala tadzalimu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kullukum dhalun, semua kalian itu sesat, illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri hidayah kepada kalian. Fastahduni ahdikum, maka dari itu kepadaku hidayah, aku akan berikan kalian hidayah. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'ibun, sungguhnya semua kalian itu lapar, illa man at'amtuhu, kecuali siapa yang aku beri makan. Fastad'imuni at'imkum, mintalah makan kepadaku, aku akan beri makan kamu. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum arid, semua kalian itu telanjang, illa man kasautuhu, kecuali mereka yang aku berikan pakaian, aku tutupi auratnya,
fastaqfuni, maka mintalah pakaian kepadaku. Aksukum, aku berikan kalian pakaian. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tuhtimuna billayli wan nahar, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan di malam dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku Allah selalu mengampuni dosa-dosa kalian semua. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lam tablughu durri la tadurruni, tunggunya kalian tidak akan bisa menyampaikan bahaya kepadaku, bisa membahayakanku, tidak akan bisa kalian menyampaikan bahaya kepadaku. Walam tablughu naf'i wa tanfa'uni, dan kalian juga tidak akan dapat berbuat kebaikan, memberikan manfaat untukku. Batan fa'uni, yang bisa menguntungkan aku. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum, jikalau dari awal manusia di antara kalian, wa akhirakum, dari akhir manusia di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, dari manusia ataupun dari golongan jin semuanya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, kanu ala atqa, semua dari kalian itu berkumpul dalam keadaan bertakwa, qalbi rajulin wahidin, satu orang, semuanya dijadikan satu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalian. Minkum mazada zalika fi mulki syai'an, maka tidak bertambah kemuliaan kerajaanku sedikit. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum, dari awal kalian, wa akhirakum, sampai akhir manusia kalian, wa insakum wa jinnakum, di antara manusia ataupun dari golongan jin, kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin minkum, semua kalian dalam keadaan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya jadi satu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana qasadzalika min mulki syai'an, maka tidak berkurang sedikit pun kemuliaan kerajaan. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum, kalau dari awal kalian manusia, wa akhirakum, sampai akhir manusia, wa insakum wa jinnakum, golongan manusia dan golongan jin, kamu semuanya berdiri di sa'idin wahidin, di satu tempat, fas'aluni, memohon kepadaku, meminta kepadaku, meminta hajat-hajatnya kepadaku, semua dari antara kalian, fa'atayutu kulla insanin, maka aku berikan setiap satu-satu dari antara kalian masalah tahu permintaannya. Mana gosodalika, maka tidak berkurang itu yang ada padaku, mimma indi, yang ada padaku tidak berkurang sedikit pun, illa, kecuali berkurangnya, kama yang busul mihya, seperti berkurangnya seperti apa? Seperti jarum, idza udhilal bahr,
jarum kalau dimasukkan ke dalam lautan yang sangat luas, jarum itu diangkat maka keluarlah tetesan yang sedikit dari jarum. Itulah yang keluar sedikit dari kerajaan, dari kemuliaanku, dari kebesaranku cuma sedikit sekali yang keluar. Semuanya sudah diberikan, semuanya sudah dibagi satu persatu, tidak berkurang kecuali sebagaimana berkurangnya jarum yang dimasukkan ke dalam lautan dan menetes sedikit. Ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya amal-amal kalian, usihalakum, aku hitung satu persatu amal-amal kalian, dicatat, dihitung, summa uwaffiyakum iyyaha, kemudian aku balas satu persatu dari amal kalian. Allah memenuhi balasan-balasan untuk kita semuanya dari amal-amal ibadah, amal-amal baik kita. Faman wajada khairan, apabila didapati dari amal-amal kita tersebut kebaikan, falyahmadillah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman wajada ghaira dzalik, apabila didapati dari amal-amal kita tersebut bukanlah amal yang baik, fala yalumanna illa nafsah, maka tidak ada yang bisa dihinakan kecuali diri kita sendiri. Qala Sa'id, telah berkata Sa'id, kana Abu Idris, adalah Abu Idris, idza haddatsa bi hadzal hadis, apabila memberikan, mengabarkan ini hadis, jasa ala rukbatayhi, yaitu berlutut di atas kedua kaki, takzim kepada hadis ini. Jadi berlutut kepada kedua kakinya, bukan ya berlutut kepada kedua kaki. Jadi menunjukkan begitu ya. Nah, takzim kepada hadis ini, rawahu Muslim wa rawayna min Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi riwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu qala laisa li ahli Syam. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak ada untuk penduduk Syam. Kalau Syam itu dahulu, kalau sekarang ini Suriah. Hadisun asrafu min hadzal hadis. Hadis yang lebih mulia dengan ini hadis, dan mereka bangga orang Syam itu mendapatkan ini hadis. Dan hadis ini adalah hadis pun hadis. Ini hadis menjelaskan sangat detail kepada kita. Ini hadis mengabarkan kepada kita bahwasanya kita ini manusia, hambanya Allah, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang punya titel, yang punya pangkat? Siapa mereka yang punya harta yang banyak? Siapa mereka? Jadi tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah menghitab kepada kita, mengajak bicara kepada kita. Dari awal tadi semuanya Allah sayang kepada kita, sampai dikatakan wahai hambaku. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita. Allah ingin menjelaskan kepada kita, hei hambaku, tahu enggak kau? Akan begitu, wahai hamba.
jangan kalian berbuat zalim. Aku haramkan kepada kalian untuk berbuat zalim. Ya. Ini penjelasan buat kita, ya, jangan kita menzalimi orang lain. Hendaklah kita saling menyayang, saling menyayangi. Hendaklah kita saling mendoa, saling mendoakan. Contohnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengajarkan kasih sayang, yang selalu mengajarkan untuk saling memaaf, saling memaafkan. Waktu Fathul Makkah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya setelah menguasai kota Makkah, memenangkan peperangan Fathul Makkah tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah dengan bangga untuk menegakkan bahunya, tidak. Nabi Muhammad menundukkan kepalanya di atas. Terdengar dari satu suara yang mengatakan ada yaumul qiyamah, ini hari-hari pembalasan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakanlah ada yaumul qiyamah, ini hari sekarang, hari kasih sayang. Bayangkan ya, berapa banyak orang muslim yang dianiaya, yang sampai keluar ke kota Madinah. Nabi Muhammad mengatakan, wahai kota kelahiran, aku sayang sekali, aku cinta sekali kepadamu, akan tetapi penduduk pula yang mengusirku dari kota. Nabi Muhammad sayang sekali, cinta sekali kepada kota Madinah. Setelah dikuasai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kota Madinah tersebut, semuanya dimaafkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, kita pelajari bahwasanya Nabi Muhammad itu pemaaf orang yang menghinanya, orang yang menyakitinya dimaafkan, tidak dibalas dengan kejahatan, tidak dibalas dengan cacian. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila yang dicaci adalah agamanya, ya, yang diusik adalah Tuhannya, alam yakun ahadan ilahubil, tidak ada satu pun yang bisa mencegah kemarahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus bisa bedakan, ya, antara pemaaf, penyayang, sama orang yang marah. Harus kita bedakan. Ya. Nabi Muhammad pemaaf, Nabi Muhammad orangnya penyayang. Ya. Tapi kalau sudah yang diganggu, yang diusik agamanya, ya, yang diusik adalah Tuhannya yaitu Allah, maka tidak ada satu pun yang berani berhadapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, inni haramtu zulma, aku haramkan kezaliman ala nafsi kepada diri, dan aku haramkan kepada kalian saling menzalimi, maka janganlah kalian saling menzalimi. Inilah sifat yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang punya sifat pemaaf, yang selalu menahan, sabar, selalu menahan amarahnya, qadimin al ghaidha wal afina anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, selalu menahan marah,
diberikan kepada manusia, kepada manusia. Dan Allah menyukai orang-orang yang baik. Ya, banyak daripada cerita demi cerita, ya, bagaimana dahulu orang tua dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, guru kita Al-Habib Umar, waktu umurnya 10 tahun, ya, zaman dahulu, zaman komunis di negeri Yaman, yaitu setiap hari para habaib, para ulama, yaitu di absen, jangan sampai keluar, jangan sampai berdakwah. Jadi setiap hari absennya 2 kali, pagi sama sore absen. Sama orang-orang komunis. Suatu itu hari Jumat, ya, setelah selesai sholat Jumat, mengabsen abahnya, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Abi. Abu Umar waktu itu masuk umur 10 tahun, ya, abahnya meletakkan bid'ah, yaitu sal, kepada Al-Habib Umar. Saya mau mengabsen dahulu, karena dekat daripada masjid Jami, ya, masjid itu sampingnya, tempat mengabsen. Waktu mengabsen, ditunggu-tunggu tidak pulang-pulang ayahnya. Jam 1, jam 2 itu akhirnya Habib Umar mendatangi tempat pengabsennya, tidak ada lagi ayahnya. Umurnya pada waktu itu 10 tahun. Dicari-cari, tidak ada lagi. Akhirnya diketahui bahwasanya ayahnya diculik oleh orang komunis dan dibunuh, dan sampai sekarang tidak diketahui tempatnya. Memang begitulah, orang komunis caranya ya menculik dan membunuh, tempatnya tidak diketahui sebagaimana yang terjadi di negeri kita. Ini ya, seorang anak yang masih kecil, ya, dan juga saudara-saudaranya yang paling besar, Habib Ali Masyhur Muhammad bin Salim bin Abi, saudaranya banyak. Ayahnya diculik dan tidak diketemukan, dicari-cari tidak diketemukan. Akhirnya apa? Ya, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membalas, tidak mencari siapa pembunuhnya, ya, dipasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak menyimpan sifat dendam. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya, Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, anak daripada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ibnu Ali bintu ibnu Fatimah Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mencontoh datuk, mencontoh kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali Zainal Abidin pada waktu perang di Irak, di Karbala, ada ya, ada bersama ayahnya Sayyidina Husain, melihat ayahnya dipenggal, melihat ayahnya terpotong kepalanya berdarah, melihat kepala ayahnya diarak-arak. Akan tetapi semuanya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Sayyidina Husain itu mau membalas, maka lebih berhak Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, karena ayahnya yang dipotong, dan yang tak dia tahu siapa yang memotong kepala ayah. Akan tetapi beliau mencontoh dan mentauladani
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ya, bukan tidak mampu, bukan tidak mau, akan tetapi ya, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haramtu nafsi zulman wa ja'altuhu bainakum muharraman. Haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Jangan kalian saling menzalim, saling menzalim. Ya, ada waktunya kita berbuat. Ya, ada waktunya ya, kita mati syahid, menyerahkan nyawa kita pada waktunya. Kalau sama-sama kita orang Islam berperang, ya, yang mati, ya, yang dibunuh semuanya al-qatil wal maqtul fil bunuh, yang membunuh masuk neraka. Karena siapa? Semuanya orang Islam yang membunuh dan membunuh. Jadi diharamkan oleh Allah, jangan sampai kita saling membunuh. Ya ibadi kullukum dhal, semua kita ini sesat. Kecuali kita diberi hidayah oleh Allah, maka dari itu memohonlah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istahdini hadikum. Mohon terus ya Allah, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Selalu setiap subuh kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang kita duduk di majelis, belum tahu kita keluar di depan, belum tahu ada yang ngajak kita, belum tahu ada yang menggoda kita. Ya, habis iman kita, habis Islam kita, gadai semuanya itu. Alhamdulillah meninggal dalam keadaan subuh waktu. Maka dari itu setiap saat kita memohon kepada Allah hidayah. Setiap hari kita memohon kepada Allah dalam salat subuh, yaitu memohon hidayah. Memohon hidayah, jangan merasa aman diri kita. Ya? Jangan kita merasa sudah kita Islam. Ya? Sudah kita beriman. Belum tahu ya, diri kita ini imannya ya, diculik. Imannya diambil, ya, disalep iman kita, dihilangkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, haruslah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Haruslah kita jaga terus iman kita, perbaharui terus iman kita, yaitu dengan memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan terus kepada kita, wahai hamba-Ku, kalian itu lapar, Aku yang memberi makan. Jangan kita merasa diri kita sombong, kita bisa makan, kita bisa minum. Lihatlah dahulu waktu baru lahir bagaimana kita. Bisa enggak kita cari makan sendiri? Waktu di dalam perut kita, di dalam perut ibu kita ada yang memberi kiriman buat makan kita? Tidak ada. Maka dari itu ingatlah kita bahwasanya kita ini lapar. Yang memberi makan kepada kita siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mintalah terus kepada Allah, ya ibadi, wahai hamba-Ku, semua kalian itu telanjang. Ya, lihat masa kecil kita. Terlahir ada yang pakai baju langsung? Tidak ada. Ya, lahir semuanya tidak ada yang pakai baju, tidak ada yang pakai baju. Ya. Maka mintalah pakai baju kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipakaikan baju. Wahai hamba-Ku, innakum tuhtiuna bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kita ini selalu melakukan perbuatan salah. Malam, siang selalu melakukan perbuatan salah. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Dan Aku lah yang mengampuni dosa-dosa kalian semua. Fastaghfiruni, mintalah ampun kepada-Ku, Aku ampuni dosa kalian. Ya, ini mengajar kepada kita untuk selalu minta ampun, untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, innakum lam tamlu'u durrin wa tadurruni. Wahai hamba-Ku, kalian tidak bisa ya,
membahayakan diriku sampai bahaya kalian itu kepadaku tidak bisa. Dan kalian pun walam tablughu naf'atan fa'um, tidak sampai juga ya, kalau kalian mau memberikan manfaat kepadaku bisa manfaat, tidak sampai juga. Wahai hambaku, kalian dari awal manusia semuanya, makhluk yang ada di dunia ini berkumpul semuanya, manusia dan jin, ya, dalam keadaan bertakwa semuanya, maka tidak menambah sedikit pun kemuliaan untuk. Wahai hambaku, kalau kalian berkumpul dari awal sampai akhir semua manusia dalam keadaan bermaksiat semuanya kepadaku, tidak berkurang mana gosozalika min mulki syekh, tidak berkurang sedikit pun kemuliaan kerajaan. Wahai hambaku, lau anna awalkum, kalau dari awal kalian dan sampai akhir kalian dari jin dan manusia berdiri satu tempat memohon kepadaku, mas'aluni ba'ataitu kulla insanin, aku berikan satu persatu dari antara kalian, tidak berkurang dalika mimma indi, apa yang ada padaku, illa, kecuali seperti ya berkurangnya jarum yang dimasukkan ke dalam laut dan netes sedikit, itulah yang berkurang sedikit sekali dari antara kemuliaan kerajaan. Ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum thumma uwaffiyakum iyaha. Wahai hamba, amal-amal kalian aku hitung, aku catat, terus aku balas dengan kebaikan-kebaikannya, aku balas dengan pahala-pahala. Faman wajada khairan falyahmadillah, apabila aku dapatkan kebaikan senikmat-nikmatnya yang menciptakan kita, ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya, atas dijadikan kita hambanya, atas diberikan kita hidayahnya, yaitu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berkeyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita jadikan sebetul-betulnya diri kita hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu merengek, yang selalu meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu menangis hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan diri kita sebetul-betulnya hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan diri kita sebetul-betulnya menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di waktu kita sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dekatkan diri kita, sampaikan semua keinginan kita sewaktu kita sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita rengekkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita sampaikan, sampaikanlah sewaktu kita sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan paling dekatnya hamba kepadaku yaitu dalam waktu sujudnya mereka kepadaku. Aku paling dekatnya hamba dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dalam hadis ini bisa menyadarkan kita, mudah-mudahan dalam hadis ini bisa mendekatkan diri kita, bisa melapangkan dada kita untuk senantiasa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bisa mentauladani hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin, bijudika ya ajwadal ajwad, birahmatika ya rahimal masakin. Allahumma ja'alna wa iyyakum minal ladina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma ya mu'awwil al-ahwal, awwil halana wa ahwal al-muslimin ila ahsana al-hal bi hakim mawlana wa ahla rijal, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallu Fatiha wa ila qabrin nabi محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Telah sama-sama kita simak pembahasan daripada kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang guru kita sampaikan menjadi manfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi ajadi wa taraji, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi ajadi wa taraji. Ya Rasulullah.